dia nyuruh gue balik lagi. Iya, tak boleh. Samanya. Kalian ngomongin si Bohau tadi. Ini sekarang orang. Dia bilang anterin Ipo dulu ya, ntar ya. Pokoknya jangan ke Batavia dulu. Dia bilang. Begitupun si Bohau pas udah enggak habis nganterin dia. Udah enggak bisa, gua udah mau pulang nih. Gua udah nyampe di pom bensin, parah emang keduanya. Makanya kalau gua bilang nih, kalau gua adu domba dua-duanya emang bener. Karena dua-duanya enggak memihak, tapi justru memicu keributan. Kalau ketemu kayak orang ini, dua negara yang sama-sama bekerja sama, gue bingung. Gue yang di mobil goyang pasti ketawa. Bisa aja lo. Manusia muka tiga lo. Muka dua lagi ya. Muka tiga nih bos. Siap yang aja. Dia doang bendahara yang paling jujur kalau menurut gue. Makanya dia jadi bendahara ya. Iya ya. Siap yang aja gak ikutan lo. Lagi bahaya sama si Awan. Kayaknya lo. Lu ntar gua kepret tuh kalo jualan lu. Gigi aku udah copot mah. Ya udah gigi copot apa? Ya. Gak mungkin. Lu copot. Sini gua patahin sini. Gua bantu, mau gak gua bantu? Udah copot ngapain lu patahin? Sini. Coba liat sini. Belum tuh. Tapi udah mau copot. Gua copotin sini mau gak? Gua bantu dah. Gak ada bayar. Lo gak toplet di rumah habis ya? Habis. Udah habis, apa rumah ada aja. Oh toplet. Toplet. Dikira masih apa ya? Duit. Duit masih ada gak? Habis. Ngomong juga bu. Habis aja semua. Yang gila masih nenek. Angkos gila gimana? Lu ikhlas gak ngasihnya? Makanya tadi main nanya, dah situ bisa dateng kok situ gak bisa pulang? Kalau situ misalkan disuruh dateng terus situ gak bisa pulang, situ minta sini ongkos. Iya dong, kan disuruh dateng. Ini dateng muncul. Mana selama? Siapa yang nyuruh? Ngaco memang, gak pernah nyuruh dia. Dia ngapain dateng nyuruh? Mau ketemuin lu deh lama sih. Rajin kan? Buat main, makan bareng. Masih apa? Oh, si Bondel. Sampai dia tuh ambil tuh banyak. Terus dia minta gue bayarin aja. Kalau uang dada gue aja pas-pasan. Dada gue tak habis. Kalau dia udah ambilnya segabrak gitu. Lu ikhlas ya? Ikhlas gak lu? Ikhlas kalau gue punya duit. Sekarang mau kan lu ikhlas gak? Ya punya gue. Oh, jadi dia udah ambil banyak. Dia bilang, Iwa bayar Iwa. Iya. Terus dia minta bayarin. Pas aku lihat, udah 15.200. Gak deh. Ke tangan. Kurang ajar lu katanya. Nah, tangan gue ambil lu banyak gini. Iya. Tadi lu jangan nyuruhin gue ngambil kalau begini. Gak ada yang nyuruh ngambil, dia ngambil sendiri. Nggak ngambil sendiri. Oh. Apo nih, gimana sih jenderal? Jenderal gak keluar duit. Ngelamun, apa? Ngambil berapa lu katanya? Gua sih gak mau ya, bayar-bayar kata si Apo. Lu makan sendiri, lu bayar sendiri kata si Apo. Lu udah dewasa, lu bisa ngomong. Gua ngomong gak bisa kemana-mana. Gua kerja tanggung jawab tinggi. Nah sekarang gajinya mana? Kalau gaji gede, tanggung jawab ada ya gak apa-apa ya kan. Nah ini tanggung jawab ada, gaji gak ada. Ya kerja limbah kalau kayak gini. Malah mintanya sama anak kecil aja. Kerja limbah itu mah. Bilang gitu dong, harusnya lu mau. Kerja limbah dong lu berarti. Anaknya izin mama aja dulu. Gua akhir bulan katanya kalau itu baru gajian. Gua nagih. Itu mana namanya lu usaha, lu investasi namanya. Tanggal 15 bisa enggak ada pemasukan kan, lucu juga nih. Kocak emang. Aduh, dua-duaan. Emang si Joli yang enggak bisa terpisahkan antara si AI sama Ipo Lalan. Yang satu gajinya kecil, yang satu lagi enggak ada duit mulu. VIP ya, member dia, VIP member. Terus lo yang bayarin tadi how? Bayar. Enggak, dia bayar sendiri. Bayarnya bayar sendiri. Ya, nyadar lah dia. Setrum dia. Mencret lu. Men es krim mana aku bawa, dihabisin. Iya, dihabisin. Pulang-pulang. Apa nih? Udah habis. Bagus, udah habis. Bagus lu menolong namanya kalau es krim. Karena mencair kan. Mencair. Menolong namanya.
habis semua lu pas aku tinggalin ke Ipo Lalan. Ih, si bapak yang biasa nih. Dia ngeliat-liat. Oh, mobil biasa ini. Enggak, si brengsek. Kok ini balik-balik? Belanja gak pernah. Mencuriga kan cuma. Ini yang ini, belanja gak pernah. Ini gue yakin dia pasti mau dagang doang. Tapi kan gak ada barang apa-apa. Apanya ini di depan langsung. Eh, itu rumah. Oh, belum rame itu lah. Kapan dulu mah? Di sini aja dulu. Kenapa nggak kapan? Iya aku nih bentar lagi nih copot nih. Oh, malah copotin aja. Copot di apa gimana lu mah? Cepat lebih baik. Gunakan moto ini setiap kali kamu berpikir gigiku ingin copot, lebih cepat lebih baik. Kalau lebih lama membusuk gigi. Nah itu. Tak perlu kau tanyakan. Itu kalau disuruh tawarin. Ayo ayo. Kalian gitu dong. Ini ada nyamuk nempel. Gigi copot dan bertahan. Kalian semprot. Kalian apa? Kalian tadi kan gue udah bilang kacanya buka. Jadi deh lagi jalan. Empat sebolan. Nih. Jangan begitu. Udah siapa aja dah yang nyemprot sendiri ngapain sih deh. Dah, bau nih. Bau. Pantas siapa itu? Udah turun deh. Lebih bagus ya turunnya. Ini juga nih, kamera. Hah? Awas nih kaki lo. Yang ini. Turun dong. Ayo turun. Mukanya turun malah tidur tuh. Ayo turun nih wah. Tersiksa mukanya. Ini. Gila nyamuk lu. Pegang nih. Kok pinjam handphone kok? Mana boh? Iwa, boh. Maknya udah itu tuh bawa. Iwa. Udah cepetan turun. Turun nyamuk nih. Jangan suruh aku ngomong ya. Jangan suruh aku nawarin. Jangan suruh aku nawarin. Kan balik sono sih, Ming. Jangan lah itu ada security-nya. Mana ada? Sebelah. Nih, Bo. 2 miliar. Apa? Duit. Langsung ketawa. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Udah. Thank you, Ming. Tuhan berkati, biar lancar. Apa yang dilakukan dalam pekerjaan apa biar lancar. Amin.